adalah hasil percetakan batako kami yang ada di Desa Aduwi Merah, Kecamatan Tanah Jambuai, Kabupaten Aceh Utara. Di sini kami membuat batako di bawah usaha BUMG yang alokasi dananya dari dana kampung. Usaha batako ini sudah berjalan sekitar satu tahun dan ini sudah memasuki tahun yang kedua. Dan ini adalah produk-produk yang kami hasilkan dari usaha batako. Batako ini yaitu bahan dasarnya yang kita gunakan berupa pasir dan juga semen. Namun di sini terkadang terdapat juga kendala dalam pembuatannya. Yang pertama sekali yaitu dari segi bahan bakunya seperti pasir. Kalau misalnya pasir ini tidak dijaga dengan baik, terkena hujan misalnya ataupun embun, kalau pasirnya basah, di situ akan mendapatkan sebuah kendala ketika dilakukan proses pengangkutan percampuran antara semen dengan pasir. Itu hasilnya tidak akan merata. Jadi di sini sebelum kita mengaduk antara semen dengan pasir itu, harus benar-benar kita perhatikan dulu kalau yang pasirnya ini benar-benar kering. Yang mengerjakan ini adalah masyarakat Kampung Aloe Merah. Dalam artian, BUMG Aswad Tano ini sedikitnya telah membantu masyarakat dalam bidang usaha ataupun dalam pekerjaan. Biasanya yang bekerja di sini adalah masyarakat-masyarakat yang pengangguran, yang mereka kadang tidak punya pekerjaan, mereka akan datang ke sini untuk bekerja di sini. Hari ini kita lihat keadaan di sini sepi, kalau biasanya di sini ramai. Itu masyarakat paling kurang itu ada sekitar 15 orang, kadang 10 orang, itu pasti ngumpul di sini untuk bekerja. Namun ini lagi musim sawah, orang ini pada turun ke sawah, sedang sibuk dengan sawahnya. Itu lagi musim tanam, jadi makanya di sini sepi, kalau biasanya tidak sepi seperti ini.